الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dapat hadir melaksanakan solat berjamaah maghrib pada hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal yang kita laksanakan ini akan dapat menjadi sebahagian daripada hujjah yang akan membela kita di hari kiamat, insyaAllah. Jadi pada malam ini kita masuk pelajaran kita pada surah baru, yakni Suratul Kafirun. Suratul Kafirun, surah yang bermaksud orang-orang kafir. Kita baca dulu ya, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Begitu juga kamu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Dan aku sekali-kali tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Begitu juga kamu sekali-kali tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Oleh itu untuk kamu, agama kamu, kepercayaan kamu, dan untukku agama. Sadaqallahul Azim. Surah Kafirun ataupun orang-orang kafir adalah min qisaris surah, surah-surah pendek yang diturunkan di Makkah, yang terkenal dengan surah Makkiyah. Ayatnya sebanyak 6 ayat. Pokok perbahasan surah ini ialah tentang tauhid.
tentang akidah. Jadi sebelum kita pergi masuk kepada tafsir surah ini, kita lihat serba sedikit di segi bacaan tajwid. Qul ya. Ya tu kita baca empat. Mad, jais, munfasil. Walaupun dia huruf ya, harfun nida, tanda seru, tetapi dia memberi makna seruan, wahai. Jadi di segi makna bahasa tajwidnya, dia adalah mad, jais, munfasil. Qul ya, empat harakat. Ayyuhal kafirun, ay, kita huruf yang bersabdu, kita tekan sebutan. Qul ya ayyuhal, ayyuhal, tekan sebutan pada huruf yang bersabdu. Kafirun, ka, man, asli, alif, waw, atau ya, dua harakat. Kafirun, mad arid lissukun, waw yang mematikan huruf di hadapannya dalam keadaan waqaf. Mad arid lissukun. La, mad jais munfasil, mad jais munfasil. Mad yang ekor tu bertemu dengan hamzah, dan hamzah berada dalam kalimah atau dalam perkataan yang lain, dia bukan duduk sebulat. Jadi kita baca empat. La a'budu, mad jais munfasil, mad bertemu dengan hamzah dalam keadaan dua kalimah. A'budu, a'budu, ain. Ma ta'budun, ma, mad asli, alif ya, alif. Ta'budun, mad arid lissukun. Wala, mad bertemu dengan hamzah, hamzah berada dalam perkataan yang lain, perkataan antum. Jadi mad di sini ialah mad jais munfasil. Kita baca empat, boleh baca lima. Antum, nun mati bertemu dengan ta, ikhfa, ikhfa dengan makna menyembunyikan atau mensamarkan ketika membacanya dengan dengung. Antu, huruf nun mati bila bertemu dengan huruf ikhfa, samar bunyi nun mati ya, bacaannya dengung, harakat. Huruf ikhfa ada 15. Ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, da, ta, za, fa, qaf, kaf. Apabila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan 15 huruf ini, dikenal sebagai ikhfa. Bacaannya kena ada dengung. Wala antum, mim mati bertemu dengan ain, izhar syafawi, izhar syafawi, tak boleh dengung, bacaan dia tetap izhar. Mim mati bertemu selain daripada huruf mim dan ba. Kalau mim mati bertemu dengan ba, dia jadi izhar ikhfa syafawi, dengung. Kalau mim bertemu, mim mati bertemu dengan mim, dia jadi idgham mislain. Mim mati bertemu selain daripada huruf mim dan ba, dia jadi izhar syafawi. Wala antum abidun ma a'bud. A, mad asli. Biduna, mad asli. Ma, mad bertemu dengan huruf hamzah dalam kalimah yang berasingan.
mad di sini mad jaiz munfasil. A'bud wakafkan dengan qalqalah. Qalqalah syukra. A'bud wala mad bertemu dengan hamzah mad jaiz munfasil. Baca empat atau lima. Wala ana'a pada nun, pada alif tu ada golong apa ni, bulatan. Ini termasuk dalam kaedah bacaan alif sabah, tujuh alif yang kita akan jumpa bila dibaca wasal, dia akan jadi pendek. Wala ana'a, ini masuk dalam huruf alif, alif sabah. Abidum a mad asli. Bidum tanwin ataupun baris dua bertemu dengan huruf mim idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Huruf dia empat, ya, waw, mim, nun. Bacaannya dengung. Abidum a abad tum. Patutnya kita baca abad tum, tetapi kita zahirkan bacaan dengan huruf ta, ma abad tum. Idgham mutama mutana mutamasilain mutajanisain mutafarin mutaja nisain. Jadi idgham ini ada tiga serangkai, mutamasilain mutaja nisain mutaqa ribain, eh, perbahasannya agak detail sikit, eh, tak apa, tapi kita sebut itu abadtum dal bertemu dengan ta, kita zahirkan makhraj sebutannya dengan bunyi huruf ta. Ma abadtum, hilang sifat qalqalah pada huruf dal. Abadtum wala an ala majais munfasil. Kita baca 2, 4 atau 5. Antum, antum ikhwah tadi. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Ikhfa dengung. Antum abiduna amat asli. Biduna mat asli. Ma majais munfasil. A'bud qalqalah. Lakum mim mati bertemu dengan dal selain mim dan ba, jadi izhar syafawi. Lakum tak boleh dengung. Lakum dinukum, hukum yang sama, mim mati bertemu dengan waw, izhar syafawi. Lakum dinukum waliyadin. Itu sekilas pandang untuk refresh balik kita punya tajwid. Alhamdulillah. Saya yakin tuan-tuan semua dah lancar benda tu. Cuma nak ulang je balik. Jangan dihilang, kan? Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, surah kafirun bermaksud orang-orang yang kafir. Seumumnya orang-orang kafir, tapi surah ni ditujukan kepada, ketika diturun tu, kepada Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Fakhrul Razi dalam tafsir dia, tafsir Al-Kabir, dia kata a'lam anna hadhihi surah tusamma suratul munabazah. Kata Imam Fakhrul Razi, naklah kamu ketahui bahawa surah ini juga dinamakan sebagai surah munabazah. Apa dia munabazah, tuan-tuan? Munabazah kalau kita tengok kamus, makna munabazah ialah tiga makna: firaq, adawah, bagh. Firaq, adawah, wal bagh. Apa makna munabazah? Surah inilah surah firaq. Tak ada titik pertemuan. Kemudian dengan makna kedua adawah, surah ini menyatakan permusuhan yang tak ada kesudahan. Dan juga yang ketiga bab,
Surah ini mempamerkan kemurkaan, bongis. Jadi itu mana munabazah. Imam Fakhrul Razi kata salah satu nama surah ini ialah surah munabazah. Yani tak ada titik temu antara iman dengan kufur. Dalam bab akidah ni tuan-tuan, dia keras, jelas, ya. Tak ada tolak ansur. Di situ akidah ni. Gambaran yang kita kena faham dalam bab akidah ni tak ada tolak ansur. Tapi dalam masalah fiqhiyah ada ijtihadat, ijtihad-ijtihad mengikut kefahaman para ulama. Boleh berbeza pendapat, tapi dalam bab tauhid, bab akidah tiada ruang untuk ikhtilaf. Itu maksudnya munabazah. Dengan siapa? Antara mukmin dengan kafir. Antara orang-orang yang beriman kepada Allah dengan orang kafir, apa juga bentuk kekafirannya, tak ada titik temu. Munabazah, kata Imam Fakhrul Razi. Sedangkan kata Imam Fakhrul Razi, wa suratul ikhlas muqashqishah. Surah Qul Huwallah pula ataupun surah Al-Ikhlas juga, di satu sudut kata Imam Fakhrul Razi, dia adalah surah Muqashqishah. Muqashqishah ni apa tuan-tuan? Surah Muqashqishah ni diitlakkan kepada surah Al-Ikhlas dengan maksud tabri'ah minasyirk. Surah Qul Huwallah menyatakan secara tegas tidak ada kompromi dengan unsur-unsur syirik. Hampir sama dengan maksud surah kafir. Waruya anna man qara'aha faka'annama qara'a rubu' al-Quran. Dan dalam satu riwayat kata Imam Fakhrul Razi disebut sesiapa yang membaca suratul kafirun seolah-olah dia membaca 1/4 daripada al-Quran. Surah. Ya. Kalau surah Muqashqishah, surah Qul Huwallah 1/3. Tapi kalau surah Al-Kafirun rubu', yakni 1/4 daripada Al-Quran. Di sana terdapat dua riwayat yang menjadi sebab turun surah ini ataupun sebab nuzul hazihi surah. Yang pertama diriwayatkan daripada tafsir surah, daripada tafsir Al-Kabir Imam Fakhrul Razi. Sebab turun surah ini ialah suatu hari salah seorang daripada tokoh pimpinan Quraisy yang kafir yang bernama Al-Walid bin Mughirah, dia dihantar oleh Abu Jahal dan grup-grup dia and the gang, Al-Walid bin Mughirah dan Al-As bin Wa'il, dan yang ketiga Aswad bin Abdul Muttalib, yang keempat Umayyah bin Khalaf. Empat ni wakil yang dihantar oleh Abu Jahal untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dakwah sedang berjalan, dakwah dapat sambutan yang sangat menggalakkan, lahir kebimbangan di kalangan hati pimpin Quraisy. Ni tak boleh biar ni, kalau biar ni kan api locot ni, kita bilang ni kan, kalau biar ni kan locot tapi orang kita ni kat dia. Ya. Pian tak delegasi ni jumpa, kau pun jumpa gunding dengan dia. Lalu mereka berkata qalu li Rasulillah ta'al hatta na'buda ilahaka muddah wa ta'budu ilahatina muddah. Macamnya alamat kita salah berikang, salah berbongi, salah bermusuhan. Teruntung kita ni macam apa ni, belagu sebaban ni. Ni kata ni 9 lah, dia tu lebih kuat kan. Kita ni barat belagu sebaban, jenis lah kita carilah gunding ni, mau pakat ni. Kata orang 9, mulai kata dia mau pakat, dia tu lebih kurang. Jadi alamat, kita cari jalan damai, kata wakil ni. Kita kompromi, kita ambil satu masa tertentu, kami datang ke masjid kau, kami ikut cara kau beribadat. Selesai tempoh tu, kau datang pula ke tempat kami, ikut cara kami beribadat. Ini percubaan daripada pihak Quraisy.
Jadi kalau ini dia bersetujui, fayahsulul musalahah, insyaAllah itu lebih kurang damai dengan semua kita ni, tak ada boleh bertelagah ni dah. Wa tazulul adawah min bainina, dan hilanglah permusuhan sesama kita. Tengok tuan-tuan ya, surah ni menjelaskan kepada kita dalam persoalan akidah Islam ni, apa sikap kita. Dan sekiranya fa'in kana amruka rasyidan akhudna minhu, kalau sekiranya setelah kita bertukar-tukar ibadat, sekali kau datang ke tempat kita, sekali pula kita datang ke tempat kau, dalam tempoh tu masing-masing dapat buat kesimpulan, ada antara dua pihak ni sepakat mengatakan kek kau ni yang terbaik, kita akan ikut kau, tapi mula-mula ni share lah sepuluh sebagu. Bila tawaran dan percubaan daripada pihak Quraisy ini mencari jalan damai dengan menolak prinsip akidah, sekonyong-konyong turun surah ini, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad kepada delegasi yang datang tu, ya ayyuhal kafirun, terus tak ada kompromi, wahai orang-orang kafir. Tengok tuan-tuan ya, tegas. Soal akidah tak ada tolak ansur, terus guna istilah wahai orang-orang kafir. Kalau ikut uslub gaya bahasa, laras bahasa Melayu tuan-tuan, kita panggil ke orang, eh kapi, oh eh tuan-tuan. Tapi inilah bahasa yang Allah guna dalam soal akidahnya. Kalau main-main terus ya, qul ya ayyuhal kafir, eh orang kapi, kan nada tu kan, menunjukkan dalam persoalan akidah tak ada kompromi. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai akhir. Dan menurut Imam Fakhrul Razi dalam tafsir Al-Kabir, turun bersama surah Kafirun ini ayat yang nada disumpah dalam konteks ini, Allah menyebut dalam surah Az-Zumar ayat 64. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain daripada Allah, wahai orang-orang yang bodoh. Boleh ganti bunyi kan? Tadi kapi. Kapi ni tak sesuai nak sebab dia kapi. Tapi kalau bodoh ni kan, kalau sembilan, kalau ngobang, kita ngobang dia bodoh, dia bangang, tak motor-motor kan, selipar ni ke muka, bangang. Kalau sembilan, kalau ngobang bangang ni kan, itu terasa waktu kena itu. Jadi Allah Ta'ala kata, orang yang buat tawaran kepada kamu ni wahai Muhammad, beritahu tempelak mereka, adakah kamu menyuruh aku untuk menyembah selain daripada Allah, wahai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu. Kata Imam Fakhrul Razi, dalam konteks nada surah ini, Allah menyebut sifatkan orang-orang yang buat tawaran terhadap Rasulullah untuk bertolak ansur dalam soalan kita ini, sekali Allah sebut jahil, orang jahil. Sekali Allah sebut dengan kapi, ya, jahil kapi. Jahil ni tuan-tuan jalan yang bawa kepada kekufuran, ya. Jahil membawa jalan kepada kufur, dua wadi itu semak saya. Imam Fakhrul Razi menyebut, wa'lam annal jahla kasyajarah, ketahui oleh kamu, kata Imam Fakhrul Razi, sesungguhnya jahil ni, kejahilan ni, bodoh ni, bangang ni, kata Imam Fakhrul Razi, dia ibarat pohon, pokok, sebatang pokok. Wal kufra kathamra, dan kekufuran ini bagaikan buah daripada pokok. Jadi jahil dan kufur ni tuan-tuan, bodoh yang sama di sisi Allah, kata Imam Fakhrul Razi.
Oleh karena itu apabila surah ini turun, falamma nazalat surah wa qara'aha ala ru'usihim syatamu. Bila ayat ini turun dibacakan di hadapan wakil-wakil yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan reaksi yang keras daripada Quraisy. Syatamu, lalu mereka mengutuk Nabi. Sekutuk-kutuknya, marah. Syatamu wa ayyisu min, dan mereka pun kecewa dan putus asa. Maksudnya tidak ada perundingan dalam bab ini. Ini riwayat yang pertama daripada Imam Fakhrur Razi, sababun nuzul hazihi surah, sebab turun surah ini. Prinsip akidah tak ada tolak ansur. Dalam tafsir As-Suyuti, Imam As-Suyuti menyebut satu riwayat sebab nuzul ayat ini, surah ini, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Quraisyan da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ay'atuhu malan fayakunu aghna rajulun bi Makkah wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa. Riwayat yang kedua ini pula menyebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menghantar wakil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya pandu tidak lagi bertegas dengan tauhid akidah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam ni alamat. Kalau kau nak tolak ansur dalam bab ni, kami akan beri kepada kamu malan fayakunu agnan nas, agnan rajul. Dia kata kau minta lah, kau demand lah, kau nak banyak mana, botol kau nak omeh kau apa, sebut, kami akan bagi. Kemudian wayuzawwiju, dan kau pilihlah mana-mana nak dara yang paling cantik ke Mekah ni, kau tunjuk ya. Inilah dua benda tuan-tuan, lah dunia yang rusak manusia, duit pun kuat. Dan dua benda ni lah yang banyak menyentuhkan. Kalau kita baca sejarah kejatuhan tokoh-tokoh pimpinan besar dunia, dua benda ni lah, harta, duit dengan wanita. Dan benda ni dah jadi tabiat, nature perjalanan dakwah tuan-tuan, dia akan datang. Apalah kau fikir, cuba kau fikir, kau kalau jadi adun setahun ni, sepenggal ni, kau boleh kumpul kau 10 juta. Nak ambil 10 juta kau ikut dan. Macam tu lah. Ini bukan soal mudah ni tuan-tuan. Ini soal akidah. Ini persoalan besar tuan. Persoalan antara hubungan kita dengan Allah. Allah nak buat balik besok. La ilaha illallah. Ni mana nak buat ni? Kau jual dengan 10 juta. Itulah kau go syahadah kau. Habis. Jangan main tentang persoalan ni, persoalan besar. Nabi ditawarkan, kau sabut Ahmad, kau diman, berapa kau nak, kita bagi. Tapi dengan syarat, kau buat tiwi kau jauh ni, dakwah ni. Wih, besar kau jauh tu. Kan? Dia tak ada limit, tuan-tuan. Unlimited. Bukan 10 juta. Kalau kita kira-kira, jadi adun dua penggal nak kumpulkan cash money 2 juta pada adat dah payah juga kan, 20 juta, 30 juta sampai tak ada limit. Tuan-tuan, itu maksud hikmah daripada maksud sebab nuzul surah ini. Yang kedua, kau tunjuk mana-mana wanita yang paling cantik, anak dara yang paling lawa kat Mekah ni, kau tunjuk ya. Dapat lagi kau berapa orang kau nak, kau sebut ya. Tak, bukan harganya la ilaha illallah. Tapi kau tak baca ni tuan-tuan, kita baca sampai pendek lah, alang-alang kan, alang-alang baca tu ulis milan punya baca tu alang-alang kan, kan senang nak lepik ini akhirnya kan, hanya baca baca singkat, baca pendek, sepe pendek. Dengan Islam datang mendidik kita, meletakkan akidah untuk dalam hati kita supaya kita berada di tahap yang paling tinggi sebagai umat Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menawarkan hadza laka ya Muhammad. Ini mat tawaran ni cukup lumayan. Ambillah. Pun susah-susah. Yang kedua, waquf an syatmi an alihatana bisu. Yang kedua, kau jangan kutuk Tuhan kami. Ni kau cerita pasal Tuhan kau, kau kutuk berhala kami Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Kau jangan sentuhlah. Itu Tuhan kita, Tuhan kami. Kau nak berdakwah dakwahlah. Lepas ni kau dah terima tawaran ni, kau jangan sentuh, jangan kutuk lagi Tuhan-Tuhan kami ni. Fa in lam taf'al fa inna nu'ridu 'alayka khuslatan wahida wa laka fiha salah. Dan kalau terima tawaran ni, kata Quraisy, damailah antara kita. Tak ada lagi pertelingkahan dan permusuhan. Lalu Nabi tanya, qala mahya? Apa dia tawaran lagi? Yang kamu nak jadi habis apa permusuhan ini, pertembungan antara kita? Qalu, syarat yang ketiga, ta'budu alihatana sanah wa na'budu ilahaka sanah. Tadi tak ada limit masa. Syarat yang ketiga, kami sembah Tuhan kau setahun. Datang ke masjid, solat berjamaah dan sebagainya. Lepas setahun, kau datang pula ke kuil kami. Ikut pula sembahyang cara kami setahun. Nabi tak jawab tawaran itu. Seraya bersabda, qala hatta anzura ma ya'tini min rabbi. Dia kata, aku tak boleh beri apa-apa jawapan. Tunggulah keputusan daripada Tuhan. Turun surah ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini dua riwayat yang menyebut tentang sebab turunnya surah ini. Dia menjelaskan tentang persoalan tauhid akidah ini tak boleh ni tolak ansur. Tegas seperti mana ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Zilalul Quran, Imam Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullahu taala alaihi, dia berkata, di zaman jahiliyah, orang-orang Arab melakukan perbuatan syirik. Antara bentuk perbuatan syirik orang-orang Arab jahiliyah, kata Imam Syekh Qutb, ialah dia memuja orang-orang, tokoh-tokoh bangsawan yang dulu-dulu, yang baik-baik, yang hebat-hebat, tokoh-tokoh besar di kalangan Arab jahiliyah. Selain itu, mereka juga menyembah para malaikat. Dan menyatakan bahawa, mempercayai bahawa, kana yaz'umuna annal malaikah banatullah. Mereka yakin, antara bentuk kesyirikan Arab jahiliyah, kata Syekh Qutb, ialah mereka mendakwa bahawa malaikat itu adalah antaranya anak-anak perempuan Allah. Begitu juga, wa anna bainahu subhanahu wa ta'ala wa bainal jinnah nasaban. Mereka beriktikad, Arab jahiliyah kata Syekh Qutb, beriktikad jin ni ada silsilah keturunan darah dengan Allah Ta'ala. Kesesatan Arab jahiliyah kata Syekh Qutb. Dan mereka mengambil berhala atau lambang-lambang daripada orang-orang soleh, pimpinan-pimpinan mereka yang dulu-dulu yang dianggap hebat, jin ataupun malaikat. Mereka beranggapan, kami bukan sembah malaikat, tokoh, jin dan seumpama ni. Kami menjadikan lambang-lambang ini sebagai litaqarrubuhum, litaqarrubihim ilallah. Perantara yang boleh menghampirkan kita dengan Allah.
Itu paham jahiliyah Arab di zaman jahiliyah. Menjadikan pengantara-pengantara hubungan manusia dengan Allah ni ada melalui antara pengantara-pengantara orang tengah. Ini satu unsur syirik yang berlaku meluas di kalangan bangsa Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Dan ini dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dia kata kami jadikan malaikat, jin dan tokoh-tokoh yang kita puja di kalangan tokoh-tokoh besar kita ni, bukan kita sembah mereka, tapi kita menjadikan ni pun antara kita dengan Tuhan supaya kita lebih dekat. Apa unsur syirik di situ tuan-tuan? Mencipta jalan-jalan wasilah atau kaedah ibadah tanpa merujuk kepada wahyu Al-Quran ataupun kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merangka, memikirkan, mencipta jalan-jalan ibadah yang pada rasional akal mereka tak salah. Kami buat itu dengan tujuan liqarribuna ilallahi zulfa, supaya kita dapat menghampirkan diri kepada Allah. Ini sebahagian daripada perbuatan syirik bangsa Arab jahiliyah. Oleh kerana itu tuan-tuan, dalam soal ibadah ni tuan-tuan, dalam kaedah kita belajar al-aslu fil ibadah al-man'u ataupun al-aslu fil ibadah haram. Prinsip ibadat ni dia dilarang ataupun haram. Kecuali datang dalil suruh buat, baru boleh buat. Itu sebab Nabi SAW mengingatkan kita, Ma ahdasa minna fahuwa laisa minhu fahuwa raddun. Atau kama qal. Sesiapa yang mengada-ngadakan sesuatu jalan ibadat yang tidak bersandar kepada Al-Quran dan hadis, falaisa minna. Dia bukan dan tidak diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahwa raddun, tak pakai, ditolak. Jadi Imam Syekh Kutub nak jelaskan kepada kita di sini tentang melanjutkan makna syirik yang dinyatakan oleh sebab nuzul surah ini, sebab turun surah ini, dan inilah sebahagian daripada keadaan syirik yang berlaku di zaman Arab jahiliyah. Dalam masa yang sama, kata saya kutub, mereka menganggap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kuasa luar biasa. Dalam apa? Dalam mencipta. Kemudian taskhir syams wal qamar, menggerakkan matahari dan bulan. Jadi dia mengarutlah, bila dah asal itu dah menyeleweng, mengarut, dia akan bercambah-cambah, berkembang perbuatan-perbuatan dan anggapan kepercayaan mengarut tu. Wa izalul ma' minas sama', Tuhan yang berkuasa menurunkan hujan daripada langit. Tapi dalam masa yang sama, kata Tafsir Zilal, orang-orang Arab jahiliyah yang sesat dalam akidahnya, syirik dalam akidahnya itu, dalam masa yang sama Allah rakamkan mereka, perbuatan mereka, hakikat mereka, wala in sa'altahum man nazala minas sama'i ma fa ahya bihil arda ba'da mautiha la yaqulunna. Tetapi dalam masa yang sama, sekiranya kamu tanya kepada orang-orang Arab jahiliyah ini, siapakah yang menurunkan hujan daripada langit? Siapakah yang menghidupkan bumi? Setelah bumi ini mati tak tumbuh, hidup tumbuh-tumbuhan, kamu akan dapati nescaya mereka akan menyebut semua itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam masa yang sama mereka beranggapan adanya tuhan-tuhan lain yang bersekongkol, yang bersyarikat, yang kompromi dengan Tuhan yang bernama Allah. Yang kita kata malaikat tadi, apa ni, jin, kemudian tokoh-tokoh yang mereka sembah, yang mereka jadikan berhala. Ini keadaan syirik yang berlaku, penyelewengan yang berlaku di sudut tauhid di kalangan orang-orang Arab jahiliyah. Di sudut yang lain,
dalam bangsa Arab jahiliyah, kata Imam Syekh Qutb, wa fi imanihim kanu yaqulun, dalam kepercayaan mereka kepada Allah, orang Arab jahiliyah tuan-tuan bersumpah wallah, tallah. Kalimah ni dah masyhur zaman jahiliyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan tadi dengan tegas, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Mana tak pakai? Kena cek sudut akidah ni. Betul tak kefahaman kita? Wa fi du'aihim yaqulun, dalam doa-doa mereka, kata Syekh Qutb, mereka menyebut Allahumma, wahai Allah. Tapi dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik sampai di tahap mana? Kata Syekh Qutb, syirik yang berlaku dalam kehidupan mereka ini, yufsidu alaihim tasawwurihim, merosakkan tasawwur, gambaran kefahaman mereka terhadap Allah. Usak. Bila tauhid ni usak tuan-tuan, timbullah benda-benda mengarut lain yang menyimpang jauh daripada akidah. Tasawwur ni gambaran tuan-tuan. Konsep tentang Allah, konsep tentang rahmat, konsep tentang pahala, dosa, syurga, neraka, semuanya akan rosak. Sebab apa? Asasnya ialah bila mereka inhiraf, salah dalam menanggapi, memahami akidah tentang la ilaha illallah, dah bercampur bau dengan nafsu mereka. Gambaran mereka tentang Allah, tentang alam, tentang makhluk ni rosak. Sebab apa? Bercampur bau dengan tanggapan-tanggapan nafsu dan akal mereka. Kama, dan kerosakan ini akan berjalan lebih jauh, kama kana yufsidu alaih min taqalidihum, dia akan berjalan kerosakan dalam taqalid. Taqalid apa itu tuan-tuan? Tradisi, adat istiadat. Nah, sebab tuan-tuan, kita orang di sembilan ni adat berseni hukum, hukum berseni kita, kitabullah dalam adat berbatih lah. Bunyi cantik tapi buat laku kadang-kadang berlaku. Itu kena betulkan. Jauh mana dia bersandar kepada kitabullah. Itu kena cerakinkan. Sebab bila gambaran tentang tauhid ini rosak, selain itu dia akan merosakkan lebih jauh, yufsidu alaihim taqalidihim, merosakkan tradisi, adat dan budaya yang jauh terpisah daripada tauhid. Kan? Contoh tuan-tuan, saya masa kecil-kecil mungkin biasa dengar. Kalau dua beradik, roman serupa, tindik seorang telinga, kotak-kotak, salah seorang tak panjang umur. Ini taqalid, tradisi. Mana ambil ni? Itu persoalannya. Ambil mana ni? Lahir daripada persoalan kabur dalam masalah tauhid. Soal hidup mati ni disebabkan umur atau pendek umur? Bahas balik. Takkan disebabkan pendek umur, takkan disebabkan umur serupa ni pendek umur salah seorang? Contohlah, ini tengok belah kiri ni seorang. Tak kira lah jantan kau betina. Itu taqalid tradisi. Kita boleh kias lah apa-apa bentuk taqalid tradisi, adat budaya yang bercanggah dengan Islam, itu artinya bercanggah dengan tauhid yang asal. Tak boleh. Wa sya'airihim, sehingga syiar-syiar ibadat dicipta. Ditampik saya makin tuan-tuan, ada beberapa tahun sekali dia akan buat zikir di padang jalan raya tu, kat Johor tu. Tanya orang tu, buat apa ni tu? Dia kata, kita ngalaman tu. Wallahualam lah tuan-tuan eh. Daripada Imam Wang tu, jalan kaki, sepanjang jalan tu, ke kanan tu, kalau ada rumah, dia sediakan makanan. Macam-macam lah makanan tu, sepanjang jalan tu, sampai ke Kuala Johor tepi tokong Johor tu. Itu di umban tentu tu. Jadi dia lah. Sambil berjalan tu mengatib la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benda ni tak pernah dibahaskan. Bila kita tanyakan tu, kau apa tahu? Kau pun nak teh? Kayak banyak kan. Tradisi taqalid yang diwarisi tanpa boleh tanya. Tanya apa sebab? Mana ambil ni adab ni? Taqalid. Tradisi. Macam mana boleh timbul ni? Timbul berpunca daripada rosaknya akidah.
dia akan menjala di sini, kata Syekh Qutb. Dan lebih jauh lagi, fayaj'aluna lil aliha mudda'atun nasiban fi za'mihim. Dan lebih jauh lagi, kerosakan yang berlaku dalam masyarakat berpunca daripada kerosakan akidah dan tauhid ini ada disebabkan. Kalau orang Arab jahiliyah, tuan-tuan, untuk yang bunting sulung yang berwarna merah bulu, apa ni, anak kalau disemalih daging itu, anak yang dalam kandungan itu, orang perempuan tak boleh makan, yang boleh orang lelaki. Lepas itu pula, orang kampung boleh makan pat-pat daripada daging unta dia, bukan semua tempek, semua daging unta boleh makan. Ini tradisi adat yang dicipta, yang jauh menyeleweng daripada tauhid. Itu kalangan Arab. Ya. Tempek kita kalau mengandung apa ni, orang panggil bunting sulung. Ada istilah apa nama, apa mani belanging itu? Dia tak, saya boleh jempol tu tak? Mandi dalam kain curah anai kata tu adalah kunyit apa semua eh? Ya. Saya tengok macam kecil macam tu. Tak ni orang mengandung perempuan gunting sulung. Ini taqalid, tradisi. Dalam Islam tak boleh ikut secara membuta-tuli. Tanya, apa pasal buat ni? Mana ambil ni? Itu maksud dia. Sebab persoalan ini berkaitan dengan persoalan akidah. Apa saja tradisi lah, taqalid dan apa ni, ikutan-ikutan yang ada dalam masa kita ni, nak kait dengan Arab jahiliyah yang Syekh Qutb kata ni, begitu. Punca daripada kerosakan akidah akan menyebabkan rosaknya, antaranya ialah tanggapan kepada kehidupan ini. Ya? Antaranya lagi, kita dah sebut dari itu, orang Arab jahiliyah, dia mengorbankan anak-anak mereka untuk berhala. Antara yang akan dikorbankan setelah diundi sampai 3 kali ialah ayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Abdullah. Yang Arab ni tradisi dia korban untuk Tuhan dia. Korban ni sembelihlah. Undi-undi cepat. Nama dia naik. Undi-undi yang kedua, nama dia juga naik. Undi yang ketiga, nama dia naik. Pada adatnya Nabi tak lahir. Sebab ayah dia dikorbankan. Itu diganti. Zu'ama pemuka Quraisy merayu kepada Abdul Muttalib, janganlah bunuh Abdullah, ini cantik lawa, ganti. Itu diganti dengan 100 ekor untuk selamat Abdullah. Hasil daripada tradisi jahiliyah yang diikuti, hasil daripada rosaknya akidah untuk dipertaruhkan kepada berhala yang kononnya liqarribuna ilallahi zulfa. Kita buat ini bukan apa ni dah, nak mendekatkan diri kepada Allah. Ini kerosakan. Sehingga sanggup mengorbankan anak-anak mereka. Jadi tuan-tuan, Imam Asy-Syahid Syekh Qutb menjelaskan, melanjutkan penjelasan sebab nuzul ayat ni tadi, bagaimana persoalan akidah ini, yang pertama dia tak ada tolak ansur, yang kedua gambaran syirik yang berlaku di tanah Arab ketika itu dia gambaran merosakkan seluruh nilai. Itu sebab tuan-tuan disebut Arab jahiliyah yang ada di tanah Arab ketika itu, nilai dia yang kuat makan yang lemah, yang kaya pijak yang miskin. Itu dia nilai dia. Sebab halal haram, elok tak elok, salah batu, bukan lagi berdasarkan kepada tauhid, berdasarkan kepada tanggapan siapa yang boleh menafsirkan benda itu ketika itu. Jadi ini satu nilai yang menggambarkan tentang kerosakan tauhid atau akidah yang menyebabkan rosak seluruh hati, budi dan budaya hidup manusia di mana-mana zaman. Dan inilah kerosakan, inilah punca kerosakan. Di mana-mana zaman, di mana-mana tempat, di mana-mana bangsa, bila akidah dan tauhid ini rosak, dia akan merosakkan seluruh struktur kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan, kita ambil dua riwayat saja daripada sababun nuzul, sebab turun surah ini, dan insya-Allah di sesi yang akan datang kita akan sambung surah ini insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.
Allahumma